Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dev SJH. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara mengatasi TV tabung LG atau TV Legend ya. Yang dimana remote-nya rusak atau hilang ataupun baterainya sudah habis atau mati. Bagaimana caranya? Oke, simak saja tutorial berikut ini. Teman-teman langsung saja buka Play Store, lalu ketikkan remote control for LG TV. Remote control for LG TV. Lalu muncul yang pilih yang kedua yang ada gambar remote dari new. Nah, ini karena saya sudah menginstalnya, tinggal teman-teman install saja. Kalau sudah diinstal, silahkan teman-teman buka aplikasinya. Tes ya, ini remote-nya. Remote control LG TV, kita coba nomor satu ya. Ini TV-nya enggak ada remote-nya, TV saya pakai aplikasi ini. Ganti nomor satu, nomor dua belum, telah tekan nomor dua, tekan nomor delapan ya, nomor tujuh. Kalau kita matikan ya. Oke, udah mati. Nah, kita nyalakan lagi. Nah, kita nomor 9 aja nonton LCD ya. Tombol volume ke atas, volume bawah, volume atas, page, atau program ya. Kita kecilkan volume dulu. Oke, cukup ya. Sudah berhasil, silahkan dicoba. Silahkan mencoba. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.